masing-masing ya, Pak. Yang kelas 11 sekarang. Monggo. Aku kemarin rada beling, jarang ikut. Apa Rizky apa Sinta dulu sing nerangno. Tahun kemarin enggak apa pelajaran mana? Ya, apa sih tahun kemarin, eskule? Maksudnya gimana, Pak? Tatap muka apa ngene iki? Kan saya dulu pernah eskul bina vokal. Itu ada yang tatap muka, ada yang apa yang ada yang online. Kalau online itu kayak rekaman gitu, tapi kalau offline sama latihan. Kok gak iso mlebu grup ya, sih? Sudah tak kirimi gambar peserta nih. Itu barangkali yang mencek di grup ada yang kenal enggak itu dari 4 anak yang belum gabung itu. Ini Pak, ada satu teman sekelas saya, Pak. Nah, coba di WA gitu Iya, Pak. kalau kenal. Ayo hadir pokok. Itu Rizky, semua saya kirim rumus yang akan kita pelajari selama semester pertama. Sudah masuk ya, sudah lihat ya di grup ya. Oke. Sudah, Pak. Ya, bisa di-download ya. Cinta sudah masuk. Sudah di Itu download. materinya yang akan kita bahas lah. Kalau kayak gini ya, Pak, ya gak mungkin sih. Kayak gak tatap muka gitu. Lagian gak ada alatnya. Nanti saya mau izin, kalau boleh ya tatap muka di sekolahan gitu ya. Apa gantian nang rumah sampean gantian apa ya, Pak? Disepakati aja di sekolah. Sekolah aja, Pak. Oke. Jadi yang penting itu keaktifannya. Ya, mbok diluk-diluk tapi disempat aktif gitu loh, insya Allah lah. Eskul itu nilainya pengaruh apa enggak ke rapot kira-kira? Kira-kira. Pengaruh ya.
Siapa tadi yang punya teman tadi? Jawab enggak? Yang katanya teman satu kelas tadi siapa? Cinta Pak Prilia tadi. Saya, Pak, udah Mas baru mau gabung. Itu kalau mau nampilkan rumus itu gimana? Coba sampean tampilkan yang sudah sampean download, sampean tampilkan di sini gimana? Siapa yang bisa? Nggak bisa, aku rek. Tolong sih. Rumus tadi sampean download terus tampilkan di mana? Di Google Meet ini loh. Bisa? Tolong dibantu. Selamat sore, Bu. Selamat sore, nggih Pak. Nggih, terima kasih. Silahkan dilanjut, Pak. Monggo. Baru tiga yang gabung, Bu. Dalam, Pak. Baru tiga yang gabung, kurang empat. Oh, nggih, nggih. Ini saya cuma ngecek apa ada gurunya apa tidak. Soalnya masih ada beberapa ruang yang belum ada gurunya. Nggih, terima kasih. Monggo dilanjut. Ya. Karena gue dipantau karo guru. Tuh, sopo lagi? April apa Sinta apa Rizky? Tolong bisa nggak ditampilkan itu rumus tadi? Bentar, Pak. Filenya masih saya download. Sabar. Oh. Tadi berapa yang laki-laki? Ngerti nggak iku lanang wedok gak ruh aku rek. Sing wedok kira-kira piro dari 7 itu? Tiga, kalau 3 kayaknya, Pak. Kalau tiga, laki-lakinya 4. Ya? Oh, cocok wes itu ada 4 rumus itu yang harus dikuasai. Ada yang atas itu lanangan, terus golong lanang, wedok, golong wedok. Pernah dengar itu yang pernah ikut Banjari, Aprilia sama Sinta? Pernah, Pak. Pernah ya, sekali latihan. Atau boleh tes vokal dulu sekarang, kalau mau jadi vokal. Hah? Ayo nyanyi-nyanyi salawat topo gitu, ayo. Sambil nunggu yang lain. 15.40 kita akhiri gitu, wis. Dilu-dilu, eh. Nanti tak izin mau tatap muka aja kalau boleh. April, sholawat apa April? Tibil kulub. Saya nggak bisa nyanyi, Pak. Suara saya jelek. Kena urusan suara jelek ini. Selamat bergabung, Mas Ari ya ini ya. Ya, Pak. Mas Ari apa Pak Ari ini? Jangan-jangan guru SMA ini. Saya nggak tahu loh. Coba ya. Lihat mukanya. Sampean siswa apa guru itu? Siswa. Oh. Dari kelas 106. 106 berarti murid baru ya? Ya. Rumahnya di mana? Rumahnya di anu, Telekung. Oh, cedek. Telekung blok ndi aku njeding kene. Anu, Pak, sebelah rumah sakit Baptis. Sebelah ngarep buri kanan kiri. Nah, kiri kalau dari njeding. Ke bengkel. Klub apa? Bengkel. Kurang ke sana. Kurang idul. Ya. Sebelumnya pernah ikut Banjari apa enggak? Belum pernah. Belum pernah ya. Masuk di kampung itu enggak ada, di Telkung itu. Ada sih, tapi enggak ikut. Melok. Nek anu tak jadi jeding ae. Melok. Berarti dari nol ya, belajarnya dari nol ya, itu dipresentasikan. Belajarnya dari nol ya, itu dipresentasikan sama Rizky ada 4 rumus.
Sampean kirim nomor WA sampean di ini. Apa emang relek ngarani? Chat apa emang? Iya, udah saya masukin Pak nomornya Arifudi. Oh, ini ya, teman sampean yang satu kelas ini ya? Ya. Berarti kurang berapa? Kurang 3 anak ya? Sisanya kelas 11, Pak. Arek senior-senior loh. Iya, mungkin baru. Saya juga baru. Oh iya. Jadi itu Ari ada rumus yang itu sampai download. Kalau enggak minta dikirim ulang kalau baru masuk grup. Ya. Saya mungkin mau tatap muka aja. Karena mungkin sampai enggak ada itu alat hadrohnya. Ini kalau absen disuruhnya screenshot ini nanti. Lihatkan aja mukanya semua nanti ya. Sudah, terima kasih Mas Rizky. Presentasinya sudah. Jadi dari dulu itu saya ngajar Banjari itu sudah dari 2016. Akhir, tadi semester 2 masuk sampai sekarang. Terus siswanya ya sekitar 7, 9, 10 is mulai sampai ini. Mungkin saya mau tanya sih apa sih motifnya pengen ikut Banjari gitu aja ya. Dari Ari dulu yang baru gabung. Kenapa kok ingin ikut Banjari gitu aja? Ah, kenalan sih lah, masuk langsung materi. Anu Pak, apa? Monggo. Sebenarnya saya enggak milih Banjari. Saya milihnya Fajar, tapi tulisannya apa tiba-tiba kok ke Banjari gitu. Oh, nanti diprotes aja gurunya, enggak apa-apa. Pengen apa? Saya pertamanya milih futsal. Terus kepilihnya ke Banjari. Biasanya itu futsalnya yang ikut apa? Banyak gitu loh, kira-kira kayak gitu. Ya. Akhirnya sampean ya sing sabar ya, sing ikhlas. Kan aku ngene iki kok terharu aku kan. Rizky, coba lihat mukanya. Kenapa kok kesasar di Banjari ya gitu. Istilahnya kesasar malian aku. Ya, mencari pengalaman baru, Pak. Oh, berarti milih Banjari ya sampean ya. Iya, Pak. Nanti kalau sudah bisa rencananya? Gak tahu, Pak. Masih bingung. Tahu. Sampai yang perumahan, perumahan Nangara Pokope itu dah betul dah. Iya, Pak. Oh, di situ di kampung ada nggak grup-grup gitu anak-anak solawatan gitu? Dulu tahu saya di dekat masjid ada, tapi sekarang enggak tahu lagi, Pak. Sampean itu dekat masjid. Apa Namirah apa namanya? Betul lah. Iya, Pak. Bawahnya, Pak. Turun sedikit. Yo disambangi le masjid ya. Sebagai iya, Pak. Mali kok ceramahnya aku yo gak jeneng omah cedek masjid yo disambangi. Terus iya. Cinta. Lapo kok moro-moro pindah nang Banjari gitu. Alasannya apa? Itu ya cari pengalaman baru juga sih Pak. Soalnya kan dulu itu pernah masih enggak dulu sih. Udah lama itu ikut kayak selawatan terus tertarik gitu. Ikutnya di mana? Kalau sekarang sih masih kordes, biasanya ikut korwil, tapi terkadang maksudnya bukan ikut gitu, masih kayak lihat gitu loh Pak. Terus tertarik. Kalau lihat Duljana, Jin. Apa? Kalau lihat Duljana, tak kono kordes korwil itu berarti. Iya. Oh, anak buahnya Pak Mustaqim namanya ini berarti. Betul ya? Iya. Yo, titip salam nang beliau, lek peduk. Aprilia. Lek are lanang nyeluki beli, lek wedok ini apa lek wedok itu? Panggil dia aja nggak apa-apa, Pak. Ayah juga bisa.
Loh, ndak biasanya lek ndek wong Bali ku lho, cek lho. Riari ini Aprilia dari Bali lho ini. Jauh-jauh ikut. Enggak saya sih jauh, Bapak. Enggak tahu, Pak. Enggak kesasar lho ini. Kenapa? Kenapa? Alasannya ikut Banjari. Ya kan karena saya kan awalnya udah pernah ikut Banjari itu takutnya lupa jadi pengen ikut lagi biar tambah bisa main itu rebananya. Nah, dulu rebana pakai rumus yang apa sampean? Mukul yang apa? Lupa, udah lupa masalahnya udah lama. Pokoknya yang dikepuk kulitnya itu ya pokoknya ya. Iya, masuk. Terus apa menaik yang perlu dibahas, kira-kira ada usul untuk ini. Yang jelas saya cuma ingin itu dalam satu semester ini, entah sampai bulan apa itu, Desember atau apa, kita selesaikan materi yang ada itu. Dan yang perempuan juga selain belajar apa menabuh, yo lebih lagi yo, harus nyanyi. Bapak tak suarane gak penak. Oleh bareng-bareng lah gak keruanan di sini gak penak gitu. Ya. Hatian, dengar-dengar sholawat apa itu, Habib Syekh apa nanti, apa Sabian, kan Aprilia Sabian, Sinta Sabian, misalnya kan. Ya, nanti ketemu tinggal hatian sholawatan. Dan pesan saya untuk Mas Ari sing sewabar, aduh koyok tragis gitu, nanti cacar nonang gini ya. Kalau saya sih nggak apa-apa Pak, kalau Banjari masih enak. Itu ya. Jadi niat awal itu sing ikhlas, nanti ketika disampaikan materi cek langsung masuk gitu loh, cek agak mendal gitu ya. Tolong anu habis ini kurang 3 menit ditampakkan ya wajah sempurnanya ya, jangan baduknya aja ya. Mau tak screenshot macak gandeng ketemu Sinta menerek. Sinta biar ngaji sampai aku tak Sinti SMP. Pernah ya, kelas 9 semester 1. Kalau sapa sampean dia niku? Sampai lali. Golongane sapa sih? Miosi, terus oh, iya. Miosi. Terus sapa meneh? Masita, Ella, Daniela, Leli. Oh, Leli aku sing eling. Tahun ini belas aku gak sekolah nang Ma'arif belas sih. Tapi jadi dikirimi parsel aku sih, alhamdulillah sih. Seiling Pak Imam lu. Sampai kapan kira-kira pandemi kira? Masih berlanjut Pak. Gak apa-apa ya, ini ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Maaf Pak, kan kemarin saya itu dimasukkan grup ketua school Audams. Itu apa di sini udah pemilihan ketua? Oh monggo ini dibahas sama konco-konco. Ono sing kepingin nyalokno ketua. Iku lu Sinta nawari. Sementara Sinta lek gak salah ngono ya. Ya. Ayo sapa ono sing kepingin? Genok bayarane tapi. Sing dibayar aku tok lah. Cari itu Pak wakil sama ketua untuk pengganti. Monggo ketuane lanang gitu cek rada pantes. Sopo Rizky Pak Ari? Jadi ketua. Monggo. Kok nyingit? Rizky Pak Ari jadi ketua. Rek, dengar aku ngomong Rek. Ayo jawab. Nyingit kape. Hai Pak. Terserahnya amin. Terserah saya lah. Ya. Yo, koyo iki sampean ae rupane. Soale emang lak kelempar nang kene cek dadi rada duwe wah aku iki ketua aku duluwe. Ah nyontoni kira-kira ngono lah alasanku kira-kira. Yo gak apa-apa yo Mas iki yo. Blas ya Banjari. Yo lah yo, kabeh yo gak iso awali ben aku yo gak iso padha. Sing penting mang lu ikhlas mulai diuruki cek gampang nrimone. Mas Rizky gak apa-apa ya, Mas Ari tak jadikan ketua ya. Biar Mas Rizky, halo. Iya, Pak. Sampai juragan bisa, kayak juragan 99 nih.